Okay, assalamualaikum guys. Welcome back to MZ Vlog. Alright, hari ni aku nak review dan test ride sebiji motor ni. Motor ni merupakan sepupu kepada model yang aku test sebelum ni. Brand yang sama, iaitu brand Zone Test. So, nak tahu model apa? Sampai lagi intro dulu. Okay, jom. Something different tak? Dengar tak? Something yang lain dalam video kali ni. Nampak? Perasan tak? So, music yang dibawa kali ni, background music ni ada daripada Epidemic Sound. Okay, apa tu Epidemic Sound? Epidemic Sound ni adalah website di mana kita boleh subscribe lagu-lagu untuk jadikan background theme kita. Maksudnya, kita akan dapat license untuk kita jadikan video kita lebih menarik dengan muzik-muzik yang ditawarkan oleh Epidemic Sound. So, untuk first month pertama, dia ada free trial. So, siapa-siapa berminat, saya akan letakkan link di description. So, the next month, anda boleh tak mau subscribe pun tak masalah. Anda nak sambung subscribe pun boleh. So, subscription the next month tu akan jadi 15 USD. So lebih kurang dalam RM60 lah di Malaysia. So semua muzik-muzik yang anda download ni boleh jadikan background muzik. Anda tak payah nak letak from apa creator-creator, tak payah. Anda just subscribe, anda masukkan channel website ataupun channel YouTube anda, anda boleh pakai semua muzik tanpa anda kena kena strike ataupun kena copyright. Senang kan? So, itu dia Epidemic Sound. Jangan lupa tekan link di description, saya letakkan referral link saya untuk anda boleh subscribe Epidemic Sound. Okay guys, so yang aku dengarkan model yang aku nak review ni di belakang ni, model ni merupakan sepupu pada model yang aku review motor last, iaitu Zone Test ADV320T. Yang ni jenis sepupu dah, naked bike. Tak tahu model apa. Nah, jom layan. Okay guys, so anda dah tengok dah. Okay, model motor ni merupakan model Zone Test 310R1. So model ni diperbaharui daripada model yang first, ada dah model 310R. Dan kalau ikutkan untuk model ni, dia compete dengan model motor BMW G310R. Design dia lebih kurang sama lah. Harga dia memang berbeza banyak lah. Okey, untuk bahagian enjin pula, macam saya kata tadi, dia adalah 312cc single cylinder, double overhead cam. So dia liquid cool dan ada 6 speed. Right. Dan macam saya kata tadi, 34.9 horsepower pada 9500 RPM, dan max torque dia 30 Nm torque pada 7500 RPM. Okey, dan untuk bahagian depan ni, bahagian front brake ni dia punya disc 300 mm disc. Dan untuk rear brake ni dia pakai 230 mm disc.
Okey, dan untuk berat motor ni 159 kilo. Right. So, kalau nak compare dengan BMW G300R dari segi power, motor ni dia lagi power lagi. Ini yang diklaim on paper. So, on paper G300R BMW ni dia 34 horsepower dan motor ni 34.8 horsepower. Tok sama. Right. Dan okey, untuk sistem braking dia menggunakan ABS. Alright. Dan untuk rear suspension dia pakai monoshock. Tengok ni. Okey. Dan untuk fuel tank capacity dia adalah 15 liter. So tank dia kita buka dekat sini. Button dah. Dan dia menggunakan keyless. So ni kunci dah. Ni kunci dah. Nampak? Right. So depan menggunakan upside down fork, ESD fork. Okay. Dan untuk apa ni, seat height dianggarkan dalam 807 mm. So macam saya, ketinggian saya 165 ni, bila naik memang sedap, dia tak jengkit sangat. Dia nice, just nice lah. Okey, untuk size tayar depan pula menggunakan 110/70R17. Okey, dan untuk tayar belakang 160/60/17. So ground clearance dia adalah 167 mm. Sebab tu dia rendah. Dia bila saya naik, saya yang rendah ni naik, okey juga lah. Dia tak orang dapat tak terkepal-kepal sangat. Okey guys, untuk panjang motor ni adalah 2034 mm. So lebar dia dalam 791 mm. Tinggi keseluruhan 1116 mm. Right. Dan wheelbase dia 1394 mm. So untuk panel bahagian meter ni fully LED. So dia ada dua mode. Dia ada sports mode, nampak tak? Dan tekan ni kita eco mode. So ni saya pakai eco mode lah. So macam biasa, ini untuk buka seat, yang ni untuk buka tank minyak, yang ni untuk kita tutup ataupun lock motor. Alright, ni untuk button start, yang ni button lampu lah. Okay, ni nak tutup lampu besar ataupun nak buka lampu besar. Ni kita buka setting eco atau sports. Yang ni macam biasa. Alright. So di sini pula, yang ni kita punya button kita nak, ni lah lampu headlamp tu. Dan ni lampu tinggi, lampu rendah. Ni untuk apa, double signal light ni. Ni signal macam biasa, ni horn. Ni kita boleh tukar mode dan setting. Kita punya paparan LED. Okay. So basically dia simple lah. Sama macam motor-motor lain lah. So apa yang membezakan model lama dan model baru, model R dan model R1, adalah model R1 ni dia ada swing arm. Yang diperbaharui swing arm dah. Nice kan? Tayar dia pun besar. Alright. So dia punya muffler dia macam sepupu dia ADV320T tu. Lebih kurang sama je semua. Bagi saya, untuk seat saya, untuk seat lah, untuk seat saya nampak kekurangan lah. Untuk apa ni, yang penunggang mungkin okey. Untuk pembonceng dia agak sempit lah. Kalau saya tanya saya, untuk orang muda-muda ni dia seronok lah. Kalau macam untuk umur saya nak bawa wife ni, dia mungkin kurang dia punya ruang dia tu. So ini kekurangan bagi pendapat saya peribadi lah. Tapi seat dia bila untuk ni memang sedap. Memang sedap. Dia nice. Body dia pun nampak cantik sekarang. Kalau anda tengok lah, ini kelebihan dia lah apa yang saya nampak. Yalah, nak beli motor ni dengan harga yang mampu milik 310, motor ni bagi saya mungkin worth it dah untuk beginner. Kalau kita nak compare dengan BMW, harga pun BMW 27,000. Dan motor ni, harga motor ni, okey, nak compare harga motor, harga motor untuk motor ni adalah 19,500 on the road. Kalau nak compare dengan BMW G300R, harga lebih kurang 27,500. So nampak banyak perbezaan. Itu saya kata, kalau untuk permulaan beginner ni boleh lah nak beli motor ni. Garang pun garang.
Dan design pun garang, lebih kurang sama ya, macam BMW. So ini pendapat saya peribadi lah. Okay guys, so jom kita dengar bunyi engine atau bunyi muffler untuk model ni. Ini dia bunyi engine untuk Vontech 330R1 ni. Kita dah press sikit. Cantik lah untuk ada single cylinder ni. Okay, dengan piping nampak garang lah. Nice. Oh,